Halo, selamat datang di video Galastis. Di video kali ini aku mau buat konten Road to 100 Farm di game Grotopia. Sebelum mulai videonya, di sini aku mau cerita dulu. Beberapa hari yang lalu ketika aku lagi gabut gak tau mau ngapain, tiba-tiba kepikiran mau punya 100 farm. Ide seperti ini sebenarnya udah aku pikirkan setahun dua tahun yang lalu. Udah beberapa kali juga aku ngomong di konten yang udah lama. Kemudian beberapa minggu atau beberapa hari lalu itu aku ada ngomong lah, kalau kalian mau profit, kalau kalian mau mempersiapkan event Harvest Festival di bulan September, siapinnya itu mulai dari sekarang. Dari bulan April aku udah ngomong, di bulan Mei aku juga ada ngomong. Lalu aku pikir-pikir, selama ini aku cuma ngomong-ngomong aja tapi gak pernah lakukan. Kenapa gak sekalian aja buat jadi series Road to 100 Farm di game Grotopia? Ya bisa dibilang kemarin bulan Mei juga lagi gak ada event apa-apa lah, lagi nganggur bisa dibilang. Tiba-tiba kemarin tanggal 28 Mei 2024 muncul event Alien. Gara-gara event Alien, sepertinya konten Galastis jadi makin sulit sih. Kalau kalian mau cari profit di event Harvest Festival, aku sangat sarankan mulai dari sekarang kalau bisa nyicil dikit-dikit. Atau kalian farming sendiri biar bisa lebih profit, dapatin seed, dapatin gems. Ya kalau makin di farming makin banyak kan harusnya. Mumpung masih ada waktu, masih ada bulan Juni, Juli, Agustus, September. Kalau Agustus dan September udahlah, gak usah ngomong lah, itu udah mahal banget. Dekat-dekat event Harvest Festival semua item jadi mahal. Di episode 1 Road to 100 Farm, di sana aku beli Magic Bell Seed. Kemudian di episode 2 nya aku ada bahas tentang Magic Bell itu bisa di recycle, dapat berapa red gem. Kalau kalian penasaran, kalian bisa cek video Galastis sebelumnya. Di video ini, episode 3, tujuan aku itu mau beli Dirt Farm. Karena Galastis itu setelah aku cari-cari ternyata gak punya 100 farm. Mentok-mentok cuma 30 atau 40 farm aja. Bisa dibilang ini dikit banget. Tapi ya gak apa-apa lah. Di video ini aku punya budget 20 DL-an. Ya cukup lah ya, karena harga Dirt Farm itu cuma 15 WL aja paling mahal. Kalau kalian mau beli farm, kalian bisa pergi ke word yang bernama Buy Farm. Di sana itu banyak link yang kesana kesini, tapi ada trade areanya. Ya bisa dibilang aku AFK di sana, cari seller. Kalau kalian mau cari di tempat lain, cari di Discord itu juga bisa sih. Ketika aku rekam video ini, harga dirt farm yang 5 huruf, gak ada angka, itu harganya 15 WL. Kemudian kalau dirt farm yang 5 letter tapi ada angka itu 12 WL. Kemudian ada dirt farm yang namanya kayak kereta api panjang banget, itu biasanya murah, gak sampai 10 WL. Bisa dibilang ini tergantung sellernya juga. Saran dari aku, kalau kalian mau beli dirt farm, jangan beli dari bot. Kalau penampakannya gak pakai set apa-apa atau nampak banget itu bot, aku sangat sarankan jangan dibeli. Tujuan aku buat video ini bisa dibilang untuk jaga-jaga aja. Takutnya sewaktu-waktu Galastis kena ban gara-gara beli ward seperti ini. Kalau gara-gara ward ini, ya aku ada buktinya kan. Galastis itu cuma beli dirt farm biasa. Lagian harganya bisa dibilang normal kan di sini. Bukan harga yang miring atau harga yang murah banget. Bisa dibilang ya harusnya gak apa-apa lah ya, cuma beli dirt farm aja. Bagi kalian gak tahu, di Grotopia itu banyak banget orang yang kena ban gara-gara beli paper seed atau beli world ready harvest paper. Itu gara-gara ada auto ban. Kalau menurut aku sih gara-gara auto ban lah, gak mungkin moderator itu ban manual. Ya ciri-ciri world bekas rotasi itu udah jelas, pasti bisa kena ban. Kalau kalian mau ikut Galastis, siapin 100 farm untuk event Harvest Festival, aku tetap sarankan kalian beli dirt farm. Karena kalau buat sendiri itu susah banget, lama juga. Walaupun terlihat gampang, cuman buat dirt farm itu butuh waktu lama. Ya kalau kalian bisa beli kan lebih cepat kan. Kalau kalian mau buat 100 dirt farm, modal 100 WL, mungkin jadinya bisa setahun. Jadi aku sangat sarankan kalian beli aja dirt farmnya. Kalau kalian udah beli, ketika kalian udah gak mau pakai, harusnya bisa dijual lagi. Cuman entah harganya naik atau turun, ya aku gak tahu sih. Kalau gak salah, setahun yang lalu, dekat-dekat event Harvest Festival, dirt farm itu harganya naik. Kalau kalian masih ingat, coba komen di bawah. Rencana aku, nanti dirt farm ini,
di pojok kanan bawah itu aku mau kasih door mover. Kemudian kiri kanannya nanti semua aku mau kasih platform biar bisa 2700 seat dalam satu ward. Kurang dua sih sebenarnya sih. Jadi 2698 seat lah satu ward-nya. Bisa dibilang ini aku mau. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Udah lama banget channel Galastis gak pernah 100 like. Kalau bisa, tekan tombol like biar aku semangat buat video berikutnya. Ketika aku rekam video ini, membahas tentang Dirt Farm, aku jadi ingat video Galastis yang lama, setahun atau dua tahun yang lalu, ketika aku buat konten short di YouTube. Di sana aku bilang kalau kalian punya modal 1 BGL, kenapa kalian gak gandain, buat aja 10.000 Dirt Farm. Bisa dibilang modal 1 BGL itu bisa jadi 15 BGL. Gampang banget kan profit di Crotopia? Itu cuman konten doang sebenarnya. Bisa dibilang cuman jokes aja, lelucon aja, komedi aja. Ya bisa dibilang ada benernya tapi mustahil lah. Aku juga tahu itu sebenarnya. Cuman ya itu untuk candaan aja lah. Tapi setelah aku lihat-lihat ternyata video itu rame gara-gara banyak yang komen marah-marah. Aku gak tahu sih kalian itu umur berapa. Kalian bisa bedain gak sih? Mana bercanda, mana serius. Kalau kalian nonton video itu dan marah-marah, kalian aneh sih karena itu bener kan? Kalau kalian buat dirt farm, harganya mahal, modal 1 WL, taruh aja dirt bejejer, itu bisa jadi 15 WL. Kalau kalian punya 10.000 WL, buat aja 10.000 dirt farm, jadi 15 BGL. Ya itu cuman bercandaan aja, jangan dianggap serius. Kalau kalian mau buat 10.000 dirt farm, itu jadinya kapan ya? Mungkin 100 tahun kali ya. Kalau kalian bot, mungkin bisa sih. Tapi janganlah ya, jangan pakai bot buat dirt farm. Ngapain juga? Ada banyak profitan lain yang lebih bagus daripada dirt farm sebenarnya. Ya di sini aku cuma mau bilang aja, itu cuma lelucon aja. Cuman bercandaan-bercandaan biasa aja sih. Cuman komedi-komedi aja. Tapi banyak banget orang yang anggap itu serius. Emang aneh sih. Buat kalian yang baru main Crotopia, kalau kalian mau buat dirt farm, itu bagus-bagus aja sebenarnya. Modal 1 WL jadi 15 WL. Kalian juga bisa dapatin dirt seed, cave background seed, rock seed, lava seed. Itu jangan dibuang, itu kalian kumpulin aja karena itu ada harganya. Memang murah sih. Kalau kalian mau manfaatkan pakai sendiri, kalian tunggu event Pineapple aja. Di event Pineapple itu kepakai semua. Kemudian kalau kalian mau jual dirt farmnya, kalian bisa pergi ke Bui Farm. Di sana itu banyak seller, banyak buyernya juga. Menurut aku untuk pemula, satu ward itu profit 10 WL itu udah lumayan banget. Satu ward profit 10 WL, kalau buat 10 profit 1 DL. Untuk DL pertama masih oke lah dengan cara buat dirt farm. Kalau kalian mau pakai sendiri itu juga oke-oke aja sebenarnya. Tapi kalau kalian pro player, udah punya banyak WL, punya banyak DL, punya banyak BGL, saran aku jangan buat dirt farm lah, karena itu menghabiskan waktu. Mending kalian pakai waktu kalian untuk buat hal yang lain kan. Untuk menambah durasi video ini, di sini aku mau kasih lihat World Galastis yang bernama Farm Gala. Ini perkembangannya ya, dari video Galastis sebelumnya itu aku rekam kurang lebih seminggu yang lalu. Di sini kalau kalian lihat, ada sedikit yang berantakan nih. Vending-vendingnya kalau kalian lihat video episode 1-2, ini isinya Magic Bell udah hilang. Aku udah pindahin ke dalam farm. Kemudian di sini ada beberapa Magic Bell yang masih belum aku tanam karena masih belum 2700. Aku masih cari-cari. Kalau kalian jual Magic Bell, coba komen di bawah. Aku beli di harga 11 per WL seed-nya. Ada beberapa orang yang jual ke aku sih. Makasih banget buat kalian yang jual. Karena aku butuh banget dari kemarin. Aku juga ada beli banyak yang di Discord. Kalau kalian nonton video Galastis sebelumnya, harusnya kalian ngerti lah. Ya, di sini kalau kalian lihat di World Farm Gala, aku udah siapin pintu-pintunya. Tujuan aku di seri sini kan mau buat 100 farm. Di sini aku akan kasih lihat sekarang itu kayak gimana. Di sini tuh kiri ke kanan ada 10 pintu. Kalau gak percaya hitung sendiri. Bentar. Bener gak sih 10 sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh iya.
Ini 10, ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Iya benar. Intinya satu baris itu 10, berarti 10 20 30 40 50 60. Galastis ada 64 word. Di sini masih kosong nih. 64. Kemarin-kemarin itu cuman ada yang sebelah sini aja. Berarti kemarin-kemarin sebelum aku beli Dirt Farm, aku cuman punya 24 word aja. Kemudian di sebelah sini ada Dirt Farm yang aku buat sendiri. Kalau kalian kira Galastis gak pernah buat Dirt Farm, kalian salah ya. Ini aku pernah buat sendiri. Untuk buat Dirt Farm itu susah cari nama wordnya sih. Apalagi kalau beneran mau 5 letter itu lumayan susah sekarang. Kalau dulu sih gampang lah. Ini aku buat sendiri. Namanya Dirt Farm W1 sampai 9. Sebenarnya Dirt Farm W10 aku mau buat lagi. Cuman capek, malas juga. Tiba-tiba kehilangan semangat. Ya bisa dibilang 9 word lumayan lah ya. Menghemat ya kurang lebih 100 WL lah. Lumayan hemat kan kalau kita bisa buat sendiri. Di video berikutnya aku akan cari farmable lain untuk disimpan. Kalau kalian punya rekomendasi coba komen di bawah. Magic Bell udah susah banget carinya, harganya juga udah makin mahal. Ya aku angkat tangan sih kalau terlalu mahal sih. Mending cari yang lain aja. Coba komen di bawah kalau kalian punya rekomendasi farmable yang bagus, yang rarity-nya tinggi, yang harganya murah. Makasih semua yang sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan bye-bye.